Assalamualaikum teman-teman, kali ini aku bakalan ngenalin produk baru aku, yaitu bakso Aneng di kedai Indah. Cuman tanpa berlama-lama kita langsung aja ya, lihat isinya apa aja. Segar. Tuh dia tokannya segar, pedas banget kayaknya, merah banget nih warnanya. Selamat menikmati teman, aku berasa gak sabar ya pengen nyobain bakso dari Aneng ini. Guys, pedas, nikmat, segar. Pokoknya mah ini gurih, gurihnya pas. Terus pedasnya nampol. Pokoknya kalian wajib coba baksonya ya. Baksonya juga enggak kayak bakso lain ya. Aci, ini mah bukan bakso aci, ini bakso asli. Bakso asli sapi. Pokoknya nampol nih rasanya. Sekarang kita cobain ya bakso jumbonya. Kita potong. Harus pakai bantuan kartu ya. Tuh guys, besar banget. Cobain sekarang ya. Bismillah. Jadi bakso itu ada ulat-ulatnya gitu. Jadi kenyal, enak pokoknya. Tuh, di dalamnya ya ada uratnya. Jadi nggak ada isinya gitu dalamnya. Enak pokoknya. Bakso asli, bukan bakso aci ya. Ayo. Bukan nih dumpling kejunya. Pokoknya keju, dalamnya keju tuh. Wih, lumer. Enak. Bismillah. Kejunya enak. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ya, segera chat atau order di Kedai Indah Radi. Instagramnya itu @kedaiindahradi. Situ ada tertera linknya. Langsung aja kalian klik dan order sesuai yang kalian mau. Mau di WhatsApp, Bukalapak, Shopee, Lazada. Lupa guys, gak terasa, udah habis lagi. Dan rasanya tuh pengen beli lagi deh. Pengen makan lagi dan lagi, nanti terus. Habis. Jangan lupa ya di order di Kedai Indah tadi. Cek aja di sana langsung.